Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sekarang kita belajar makhrijul huruf dengan metode turutan. Dari awal sampai selesai huruf-huruf yang mungkin pelafatannya hampir serupa. Kita dari alif hamzah. Alif ini atau hamzah ini idhar, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dileburkan. Jadi bacanya ini a an a i a na minal mu ni mu a an a i a, biasa ya. A an a i a na minal mu ni mu a an a i a. Jadi kalau hamzah ini sukun mati, itu ya pelafatannya ya biasa, nggak boleh apa ya, bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Kalau bahasa Madura itu sengong. Kalau sengong itu jatuhnya ke ain. Kalau hamzah ha alif a an a i a na minal mu ni mu a an a i a. Kalau ain a an sama idhar juga, a an a i a na minal mu ni mu a an a i a. Ditahan di sini aja, ditahan. Kalau ain ditahan, a an a i a na minal mu ni mu a an a i a a a a a. Kalau hamzah a a, kalau ain a a a a. Seakan-akan di sini ada yang menekan a a. Gitu ya. Sekarang ba. Ba ini tajwidnya iklab. Ketika nun sukun bertemu dengan ba, itu namanya iklab. Babam babi bab na minal mu bani mu babam babi ba. Ba ini juga kolkolah. Babam babi babana minal mubni mubabam babi ba. Kalau kolkola sugro, kolkola yang ada di tengah-tengah kalimat, itu dibaca sama seperti ada harokat fathahnya tapi kecil. Babam babi babana babi babana babi babana babi babana babi babana. Babam babi babana minal mubni mubabam babi ba. Sekarang ta. Ta ini juga termasuk huruf ikhfa, harus dengung. Tatan tatitat na minal mutni mutatan tatita. Ta ini bukan kolkolah loh ya. Kalau bukan kolkolah enggak boleh dipantulkan. Tatan tatitat. Kalau taknya sukun, tanda berhenti, tanda mati, itu enggak boleh dipantulkan. Tatan tatitat na minal mutni mutatan tatita. Huruf yang serupa dengan ta adalah to. To. To ini kolkola juga termasuk ikhfa. Toton totito na minal mutni mutoton totito. Harus kembung. Segala harokat harus monyong dan kembung. Toton totito tona minal mutani mutoton totito totito. Toton totito tona minal mutani mutoton totito. Sa sekarang. Sasan sa juga ikhfa. Sasan sasisas na minal musni musasan sasisa. Sa lidah dikeluarkan dan dihimpit kedua gigi atas bawah. Sasan sasisas na minal musni musasan sasisa. Sa ini kalau sukun itu enggak terdengar. Seperti surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits. Itu ya. Sa ini serupa pelafatannya dengan sin. Sasan ini juga ikhfa.
Sasan sasisas naminal musni musa san sasisa. Kalau sa lidahnya keluar, kalau sin di dalam. Sasan sasisas naminal musni musa san sasisa. Sa ini serupa dengan swad. Kalau swad harus monyong. Setiap yang seperti ini itu harus monyong. Soson sosi sos naminal musni muso son sosi so sosi so sosi so. Ta sin sot sama shin shin shin. Shashan shashi shash naminal musni musha shan shashi sha. Ini lebih ke sh, sh. Lebih apa ya, lebih banyak itunya, shh, apa nggak tahu, intinya itu ya, shashan shashi shash shashi shash naminal musni musashan shashi sha. Sa jim jajan, ini ifa jajan jaji jajana minal mujni mujajan jaji ja, ini juga kol-kola. Ha sekarang ha hahan, ini idhar hahan hahi hah na minal muhni muhahan hahi ha. Yang serupa adalah ha, sama juga idhar hahan hahi hah na minal muhni muhahan hahi ha. Kalau ha dibaca hahan hahi hah, kalau sukun ha, 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 seperti suara banyak hahan hahi hah naminal muh muh ni muhahan hahi ha. Kalau he hahan hahi hah hahi han hahan hahi hah naminal muh ni muhahan hahi ha. Huruf-huruf lainnya menyusul ya. Ini part pertama. Insyaallah menyusul di video lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.